masuk nih dari TBG. Ada apa nih? Aduh, kenapa nih? Performa gua turun kayak ini. Ada apa nih ya? Mas, gue mau nanya nih. Ya mas, kenapa? Kok mitra-mitra gue jelek semua sih? Mitranya apa mas? PT Pokemon Go. Kalau bisnisnya? Sak nih. Oke, okay. Kita cek dulu ya. Eh, Ki, tolong dicek dong. Iya mas. Mitra Pokemon Go, kalau bisnisnya Sak nih. Oke, siap mas. Mas, belum ada di aku evaluasinya. Eh mas, ternyata untuk mitra Pokemon Go, kalau bisnisnya Sak nih, belum ada parameter mas. Kita. Oh, patusan jelek. Dan selama ini nggak pernah dievaluasi ya? Iya, iya gitu. Atau gini aja, kita bakal plan schedule meeting buat membahas semua ini ya. Oke, boleh. Siap. Gini mas, kita punya plan nih. Untuk yang bagian ini, gimana kalau 20? Ya kan? Terus pada bagian ini, itu 40 aja. Seterusnya, kita kasih 30 dan 10. Gimana mas? Oke, poin yang pertama bolehlah 20. Tapi poin yang kedua, kalau 40% terlalu besar. Gua rasa 30% aja. Tapi kami rasa lebih fair kalau bagian ini 40% mas. Kan gua yang tahu lapangan, gua yang handle mereka semua. Gua rasa lebih fair untuk diangkat 30%. Gimana Ki? Kalau kita pikir sih emang lebih tahu mereka sih bagian lapangannya. Jadi kalau untuk poin ini ya udahlah kita turunin jadi 30 ya. Gimana? Boleh? Nah, berarti dapat kita simpulkan nih yang poin yang pertama itu 20, bagian yang ini itu 30. Selanjutnya 30 sama 20 ya. Oke, deal. Oke, siap. Kita bungkus nih. Oke. Bapak. Pagi, Pak. Oke. Gimana? Kemarin apa, Danu? Oh, baik, Pak Heri. Oh, Pak Heri kayaknya makin ganteng aja. Ya, terima kasih nih, Bapak. Pak, Bapak siapa namanya? Shauki, Pak. Oh, Pak Shauki. Iya, ya, ini kebetulan di baru kita, Pak. Oh, orang baru itu ya? Iya, sekarang di family ya. Kayaknya Bapaknya pintar nih, Kak. Silakan duduk, Pak. Duduk, Pak. Gimana nih, Pak Heri? Pak Shauki. Ada kabar apa nih saya dibawa ke sini nih? Jangan-jangan udah masalah nih perusahaan saya nih Pak. Ini nih Pak Danu, kemarin itu kita dapat komplain dari user kita selaku proyek. Beliau menilai bahwa kinerja Bapak di lapangan jelek Pak. Banyak progress activity yang mundur dari deadline yang udah ditentuin. Dan itu berakibat juga sama performa Bapak di lapangan itu jelek. Oke Pak Heri, dari usernya sih kita udah terima kemarin komplain dari TBG, tapi terus terang penilaian yang jeleknya itu kita tidak dijelasin di bagian mana nih kita yang jeleknya. Mungkin TBG bisa bantu nanti ke depannya bagaimana caranya kami untuk meningkatkan performance kami untuk ke depan gitu. Jadi Pak Danu, berdasarkan hasil meeting kami FEM dengan user project, kami akan menerapkan evaluasi kepada mitra-mitra TBG, termasuk perusahaan Bapak. Jadi untuk kedepannya, setiap bulannya itu kita evaluasi per tahapannya, per milestone. Sehingga Bapak kinerjanya setiap tahapan ada evaluasinya. Dan ini diharapkan untuk kedepannya perusahaan Bapak bisa lebih meningkat lagi. Dan itu berimbas juga ke TBG menjadi lebih baik lagi Pak. Baik Pak Heri. Mas apa tadi? Pak Shauki. Oh, Pak Shauki. Terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan kami dapat meningkatkan lagi performance kami untuk ke depan dan evaluasi yang dilakukan oleh TBG terhadap perusahaan seperti kami ini bisa membantu kami untuk mengecek progres kami juga di lapangan. Oke, Pak. Dah.
Makasih ya Pak ya, kesempatannya. Ya, makasih Pak. Alhamdulillah, saya udah meningkat performansnya. Tuh kan, gue bilang juga apa, gara-gara evaluasi, performance lo jadi baik kan? Kayak ada yang ngomong ya tadi ya, apa ya?